gara-gara saya memasang foto Mbah Dio ini saya sampai dibilang syirik, dibilang menyembah keris, dibilang kafir. Bahkan saya dibilangi nanti saya akan kekal di neraka. Tapi biarlah mereka dengan kebodohannya dan saya dengan kebodohan saya sendiri. Hehehehe. Nah, ini saya lagi di ruang pusaka ya, Kesultanan Keraton Pajang. Di sini ada Mbak Dio, ada Mas Wawan, Don Raji, Mas Rudi, NSC. Ini kita mau nata ya, nata yes. Ada sesuatu yang harus ditata lah intinya. Nah, ini Mas Wawan sedang mempersiapkan ruang pusaka ya. Jadi sambil menata beberapa barang atau benda pusaka yang di sini ya. Karena memang untuk sebuah ruang pusaka itu memang harus ditata biar terlihat rapi, enak dipandang kayak gitu. Itu salah satu bentuk untuk menghargai pusaka-pusaka tersebut dan menghormati empu yang telah bersusah payah membuat pusaka tersebut. Jadi ini adalah sebuah benda luhur ya, sebuah benda pusaka. Dan di sini juga mendoakan pendiri Keraton Pajang ya, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Jadi memang dalam budaya Jawa, jadi ada beberapa cara ya untuk menghormati misalnya leluhur, empu yang sudah membuat pusaka, yang terutama pusaka tersebut memiliki sejarah dan perjalanan sendiri, sehingga pusakanya sendiri atau keris-keris tersebut itu menjadi sebuah benda pusaka yang kita hargai ya dan kita hormati. Dan kita pun jadi di sini bukan meminta tapi mendoakan ya, jadi mendoakan ya leluhur juga lah. Jadi memang dalam budaya Jawa sendiri itu leluhur atau orang yang pernah berjasa itu sangat kita hormati, sangat kita hargai. Dan memang ada banyak cara ya untuk mendoakan mereka, dan ini adalah salah satu cara. Mungkin bagi beberapa orang cara ini dianggap aneh, bahkan saya sempat dibilang syirik lah, musyrik gitu. Namun saya memiliki keris saja sering dibilang musyrik, apalagi yang berdoa di sini sambil membakar dupa sama kemenyan kayak gitu. Tapi ini adalah salah satu cara ya, salah satu cara kita menghargai leluhur, menghormati leluhur dan menghargai dari pusaka yang sudah mereka ciptakan. Karena memang di Jawa sendiri, jadi untuk hidup di dunia ini ada satu filosofi ya, ada satu pegangan dasar yaitu memayu hayuning bawono, atau memperindah dunia atau jagat raya yang sudah indah ini gitu loh. Jadi kita memang ditugaskan untuk memperindah lagi, jadi bukan malah merusaknya kayak gitu. Nah, ini selesai acara berdoa ya. Jadi ini biasanya kalau bawa dupa, nah ini adalah Mbak Dio ya. Jadi beliau juga punya tata cara sendiri. Saya juga punya tata cara sendiri kayak begitu. Dan hal ini adalah salah satu kekayaan budaya kita gitu loh. Masuk ini Mas Wawan juga. Jadi di sini juga di ruang pusaka pun juga disebar kembang ya. Jadi kembangnya pun ada beberapa ya. Jadi karena memang dalam budaya Jawa, jadi kembang kayak kembang kantil, kembang melati, kembang mawar, kenongo atau yang lain itu punya filosofi sendiri-sendiri kayak gitu. Dan itu memang kalau diulas sangat dalam karena memang budaya Jawa penuh dengan filosofi. Nah, ini kami sedang memeriksa beberapa pusaka. Nanti memang ada salah satu pusaka yang sangat menarik, nanti akan saya bahas. Dan ini memang kita cek ya, jadi memang apakah sudah tepat tempatnya, dan kita cek apakah ada yang masih perlu istilah diperbaiki atau dibersihkan kayak gitu ya. Dan harus diteliti, dan kegiatan ini memang harus sering ya untuk menjaga agar warisan leluhur kita ini tetap lestari dan tidak punah. Nah, nanti akan ada satu pusaka yang sangat menarik ya. Kemudian waktu saya lihat dari situ itu menarik dan saya minta untuk dibuka, nanti saya ulas. Jadi seperti itu ya. Jadi ada banyak pusaka di sini, pusaka-pusakanya tua ya, pusaka. Bahkan banyak yang sebelum
era Mataram. Jadi sebelum era Islam. Jadi di Jawa sebelum era Islam. Nah, di sini ada satu ya. Nah, yang ini. Nah, ini adalah keris Lo 5 ya. Jadi ini dapurnya ini Pendowo lari ya ini. Sudah pakai kembang kacang dan ini sekilas terlihat tunnel ya, dan ini memang belum diwarangi ya, cuma dicuci aja dan dibersihkan kapan hari itu. Nah, ini pamornya sendiri, ini kalau dilihat walaupun belum diwarangi, ini terlihat ini jenis pamor miring ya, itu dari hasil tempaannya. Ini mari kita lihat pakai lampu ya, pakai lampu HP shootnya. Nah, itu terlihat ya, jadi belarak sineret ya, atau belarak ngirit. Dan ini jenis pamor miring, dan biasanya kalau untuk keris-keris dengan pamor belara atau miring seperti ini, itu kalau yang berusia lama, apalagi lama tidak terawat, itu terlihat ada kayak retak-retaknya gitu di pas, istilahnya kalau belara ya, ya batas yang belaraknya itu, tapi ini masih sangat rapat dan besinya terlihat unel. Memang kalau dilihat ukurannya dan lihat gonjonya, ini saya keris sebelum era Mataram Islam, jadi kemungkinan memang di era Majapahit lah, era Majapahit ke atas itu loh. Kalau lihat ukurannya juga ukuran kayak keris-keris era Majapahit ya. Dan ini kalau kita perhatikan, nah itu untuk belaraknya, jadi memang kita tidak akan menemukan istilahnya yang retak ya, dan relatif masih sangat utuh. Dan berikutnya ada informasi yang sangat menarik dari Mas Wawan. Salam rayu, salam budaya untuk kita semua. Oke teman-teman, maksudnya kita jangan berhasil di Nusantara. Kita di sini mau mengadakan ya, untuk maksudnya suatu tempat untuk pameran di Kabupaten Pacar. Ini gambarnya. Nah, ini banner untuk maksudnya tempat bursa dan benda-benda pusaka yang ada di sini. Kita menata ruang dari ujung sana sampai ke ujung sana. Oke. Nah, ini tempat untuk posisinya kita nanti mengadakan pusaka dan posisinya pameran pusaka di Kabupaten Pacar. Oh ya, terima kasih Mas Awan ya. Dan